Anda kembali di Jurnal Pagi Pemirsa, berbagai tradisi unik dilakukan warga untuk menyambut datangnya hari Lebaran. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, di Blitar, Jawa Timur, warga melepas puluhan balon udara. Diharapkan dengan pelepasan balon udara yang bertuliskan pesan moral itu dapat menyemarakkan perayaan Idul Fitri. Satu persatu balon perkasa ataupun balon raksasa berdiameter 3 hingga 5 meter itu naikkan dengan bantuan asap dari pembakaran daun beserta sabut kelapa. Sedikitnya ada 15 balon udara yang diterbangkan. Dalam proses pembuatannya untuk satu balon berdiameter 4 meter ini dibutuhkan waktu selama 3 hari dan membutuhkan biaya sekitar Rp300.000. Tradisi menaikkan balon udara menjadi pemandangan menarik khususnya bagi warga kota Blitar. Selain unik, juga tercipta rasa kebersamaan saat menaikkan balon udara. Menariknya tuh setiap kampung tuh di sini tuh selalu kayak buat balon semuanya setiap kampung setiap kelurahan lah. Terus unik-unik. Macam-macam mas, jualnya ada SpongeBob, Doraemon, Mas Vision. Ya untuk rame-rame anak kampung mas, tradisi. Ukuran balonnya berapa besar? Ukurannya tingginya 6, lebarnya paling 3.